kami Mahabiksu Dutawira, lebih familiar dipanggil Suhu Beni. Agus Yudi Arnawa, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Agus Salehuddin, Ketua Penyuluh Jakarta Barat. Nama saya Pendeta Romeo Sinaga. Saya Romo Franz Magnus Suseno. Saya mau divaksin karena saya yakin kepada negara. Saya yakin saya sehat, umat juga ikut sehat. Umat sehat, negara bisa menjadi kuat. Pertama, untuk membentengi diri kita sendiri dari virus COVID-19 ini. Yang kedua, ikut memutus mata rantai penyebaran. Dan yang ketiga, bisa lebih leluasa untuk beraktivitas tetapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Saya dengan sukarela merasa ingin divaksin karena vaksin ini tentunya akan menguatkan diri saya dan keyakinan saya akan selalu sehat dengan vaksin ini. Saya mau divaksin karena saya melihat vaksin ini begitu membantu kita untuk dapat menghindarkan penularan COVID-19 sehingga kita bisa merasa aman walaupun harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Supaya pandemi COVID-19 semakin tidak mengancam masyarakat. Sangat penting sekali vaksin ini. Satu, menghempaskan rasa kegalauan, ketakutan perihal virus COVID-19. Kedua, memprotek diri kita sendiri. Saya percaya di dalam jiwa yang sehat, beribadah itu bisa lebih keterima. Vaksin ini sangat bermanfaat, sangat perlu bagi kita. Kita sangat penting melakukan vaksin ini karena akan menambah satu nilai bagi kita untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Vaksin ini begitu penting bagi kita karena vaksin ini akan meningkatkan daya tahan imunitas tubuh kita untuk melawan COVID-19. Vaksin itu penting karena pandemi COVID itu seperti kelihatan di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain betul-betul mengancam. Dengan vaksin jelas sekali ancaman itu akan sangat berkurang. Saat sekarang saya oke-oke aja, nggak ada rasa apa-apa. Setelah divaksin ya hampir tidak ada rasa, ya cepat sekali ya. Sampai saat ini pun saya dalam keadaan sehat walafiat. Setelah saya merasakan divaksin, sampai saat ini saya merasa aman dan tidak ada gejala apa-apa. Saya merasa vaksin ini aman untuk kita dan khusus semua masyarakat luas, rakyat kita. Saya tadi divaksin, sampai sekarang tidak merasa apa-apa. Jadi tidak perlu takut, itu vaksinasi sendiri juga tidak bikin sakit. Saya pesan kepada anak bangsa atau kepada umat Buddha seluruh Indonesia, harus ikut vaksinasi ini. Percaya kepada negara, karena negara menjaga, merawat anak bangsa agar kita semua bisa berkarya untuk NKRI. Marilah kita semua mengikuti anjuran pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi nasional ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semoga kita semua sehat selalu. Jaya Indonesia. Mari kita manfaatkan fasilitas pemerintah ini untuk kita benar-benar menjadi bermanfaat, karena kita dibutuhkan orang lain, maka kita harus sehat.
untuk turut bersama-sama divaksin COVID-19 dan jangan khawatir karena vaksin ini aman untuk kita semua. Tidak perlu takut, malah sebaliknya lebih menjamin kesehatan. Saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Saat ini saya sudah divaksin dan saya akan tetap menjaga protokol 5M.